Halo kaula muda, kembali lagi dengan saya Suspret. Hari ini ada event baru, bukan event sih ya, lebih tepatnya mungkin update baru, yaitu update pet. Dan beberapa update lain seperti update kota. Kota ini menjadi seperti Natal ya. Padahal ini sudah tanggal, kalau nggak salah sudah tanggal 4, tapi kenapa kok update-nya baru sekarang? Jadi sudah telat gitu ya. Oke, kita langsung saja ke update yang terbaru pet. Ini cara untuk punya pet, yaitu kita harus beli essence, pet essence ya di pet shop. Jadi cara untuk mendapatkannya harus beli pet essence di pet shop. Oke, kita langsung saja beli pet essence di shop. Untuk dapat pet essence-nya, kalian harus beli pet coin. Oh, beli berapa ini? Beli 4 ya, beli 4. Tadi saya sudah beli satu soalnya. Oh, oke, langsung kita beli. Eh, belum bisa. Loh, kenapa? Ada yang salah ya? Oh, pet summon. Oh, dari sini ternyata saya salah summon. Saya salah beli susu, ya sudahlah. Kita coba. Nggak bisa. Langsung 10. Tuh, dapat Frost Tortoise Shark. Dapat pet essence kan? Ternyata harus summon, tapi summonnya dari mana? Dapat apalagi pet pill, pet reset stone. Kayaknya kalau yang merah ini yang bagus ya, yang legend gitu ya. Perlu 80, gila, nggak mungkin lah ini buang-buang diamond nih namanya. Oke, kita sudah buang-buang diamond. Oh, pet coin ini bisa beli ini, bisa small iron nih ya, sebentar. Butuh 80 ya. Mana mampu. Kalau ini perlu berapa? Perlu 60. Bisa nggak? Waduh, nggak bisa. Butuh diamond. Butuh banyak game ini ya, butuh banyak diamond. Lupakan pet nanti saja. Padahal saya sudah buang-buang game itu. Oh, anjing. Oh, ini loh summon pet nih loh. Ya. Mungkin ada update lain. Update pet nanti lupakan saja. Butuh banyak diamond itu. Server challenge. Oh. Apa ini? Kayak world boss mungkin ya. Oke, kita coba saja. Ini fitur baru kan ya? Coba kita coba. Bah, rugi 1.500 gold. Oh iya, ini kayak world boss nih. Apa bedanya coba? Tuh kan ada damage ranking bla bla bla. Tapi di sini ada teman nih, apa kayak apa? Ada player lain ya, bisa join. Ya, salah ini. Kok geli-geli ya? Terus sampai kapan ini? Sebentar.
Maksud saya ada waktunya ya, selesainya kapan ini? Sama kayak WordPress kan? Iya. Oh, temannya sudah mati. Bentar, foto dulu. Nggak kelihatan musuhnya. Bentar. Iya, devastating blow kan? Ya, ini fitur mirip dengan WordPress. Mungkin beda apanya? Beda rewardnya aja ya. Oke. Wah, diamondnya habis. Bentar. Iya, nggak ada yang menarik sih di fitur kali ini. Mungkin hadiah rewardnya lebih banyak. Jadi selain word boost, kita juga dapat reward di apa ini? Server challenge. Nama monsternya Rursus Arbiter. Tadi tuh pet itu harus punya pet essence baru bisa summon ya. Bukan sih dapat satu shard. Lah itu kita harus kumpulkan berapa shard coba? Kok rewardnya geli-geli? Nggak ada apa-apa ini, iya. Oh, sehari cuma bisa 2 kali. Terus ada event apa lagi? Nggak ada event lain kan? Iya. Selain pet. Oh, pet summon. Rugi tapi pet summon. Saya buang-buang banyak diamond. Nggak ada yang lain. Ya. Buang-buang diamond. Coba ya, kita kembali ke pet shop ya. Oh, bisa refresh ya, refresh ya. Enggak sih, sama aja. Ini ya, kita beli ya. Terus balik ke pet. Belum bisa tuh. Oh, penipuan. Butuh berapa ini untuk punya pet? Harusnya sih ada keterangannya ya. Oh, ini ada. Bentar, ini harus diklik. Butuh 120. Astaga. Berapa lama itu? Aku buang-buang duit. Kalau guild, ada nggak guild? Nggak ada ya. Yang buat combat powernya ini nambah semua ya.
tahu aneh. Tadi tuh saya masuk film.